Legenda Joko Tarub. Joko Tarub adalah salah satu cerita rakyat Nusantara yang sangat populer di Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Legenda tentang Joko Tarub ini, konon ceritanya terjadi di sebuah desa yang bernama Widodaren, Kecamatan Geri, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di desa Widodaren tersebut, terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Joko Tarub. Sedangkan nama Widodaren berasal dari istilah Jawa, Widodari, yang dalam bahasa Indonesia berarti bidadari. Bagaimana kisah Joko Tarub yang sangat melegenda itu? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Rondo Tarub. Karena hidup sebatang kara, suatu hari Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi. Mbok Rondo Tarub memberi nama bayi laki-laki tersebut Joko Tarub. Mbok Rondo Tarub membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo Tarub. Setiap hari, Joko Tarub selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain giat membantu Mbok Rondo, Joko Tarub juga gemar berburu di hutan. Suatu hari, Mbok Rondo memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbicara. Joko, sekarang kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula, Mbok sekarang sudah ingin menimang cucu. Tapi aku belum ingin menikah sekarang, Mbok. Kalau saatnya tiba, pasti aku akan menikah. Baiklah jika itu keinginanmu. Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarub meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih karena belum bisa memenuhi permintaan Mbok Rondo Tarub. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Tarub menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan, ladang peninggalan Mbok Rondo pun sekarang ditumbuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat lagi. Suatu malam, ketika sedang tidur, Joko Tarub bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Suara ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpi Joko Tarub. Pagi itu, setelah terbangun dari mimpinya, Joko Tarub merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Segera ia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu rusa. Joko Tarub masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa. Namun, Joko Tarub tidak kunjung menemukan rusa buruannya. Dia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Hari menjelang siang. Tidak seekor rusa pun yang berhasil ditemukan Joko Tarub. Dia kelelahan dan beristirahat di bawah sebuah pohon. Karena lelah dan lapar, Joko Tarub pun tertidur dengan pulas. Ketika sedang tertidur pulas, tanpa disadarinya, 7 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Ternyata, para bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut. Tiba-tiba, ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut
menerbangkan sebuah selendang milik bidadari. Para bidadari yang sedang asyik mandi tidak menyadarinya. Angin membawa terbang sebuah selendang bidadari dan jatuh di dekat Joko Tarub yang sedang tidur. Sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun kembali ke kayangan. Dengan menggunakan selendangnya, mereka terbang ke kayangan. Ketika hendak kembali terbang ke kayangan, seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya. Kemana selendangku? Sementara itu, Joko Tarub bangun dari tidurnya dan terkejut melihat ada selendang di dekatnya. Wah, selendang siapa ini? Bagus sekali. Seumur-umur, baru kali ini aku melihat ada selendang seindah ini. Ketika sedang mengagumi selendang yang ada di depannya, Joko Tarub tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis. Dia segera memasukkan selendang itu ke balik bajunya dan mencari asal suara tersebut. Joko Tarub menemukan asal muasal suara tangisan tersebut. Dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang menangis di pinggir telaga. Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Apakah kamu ini jin atau lelembut penghuni hutan ini? Namaku Nawang Bulan. Aku bukan jin atau lelembut. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang sehingga aku tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Apakah kamu melihat selendangku? Joko Tarub ternyata bertemu seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Joko Tarub merasa jodohnya telah tiba. Nawang Wulan, namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari gelap. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Banyak binatang buas berkeliaran ketika malam hari di hutan ini. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan menikah. Beberapa waktu kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut diberi nama Nawangsi. Selama hidup dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh. Padahal, setiap hari Nawang Wulan menanak sebakul nasi dari beras dari lumbung padi tersebut. Kang Mas Joko Tarub, aku sedang menanak nasi, tapi aku ada keperluan di sungai. Tolong jaga apinya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan ingat, jangan membuka tutup kukusnya. Joko Tarub yang selama ini heran dengan lumbung padinya selalu penuh, mengabaikan pesan istrinya agar tidak membuka tutup kukusnya. Joko Tarub perlahan-lahan membuka tutup kukus dan terkejut melihat isinya. Jadi selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lumbung padiku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin sebutir beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyak? Tapi mungkin ini adalah kesaktian Nawang Wulan sebagai bidadari. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari sungai. Dia segera menuju dapur dan Joko Tarub sudah tidak ada. Nawang Wulan pun membuka tutup kukusnya. Kang Mas Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras. Setelah kejadian itu, Nawang Wulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Dia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebakul nasi. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba, Nawang Wulan menemukan selendangnya. Ah,
Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarub menjadi sangat marah. Dia segera menemui Joko Tarub. Kang Mas Joko Tarub, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku? Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipuku. Adinda Nawang Wulan, maafkan aku. Aku mengaku bersalah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kasihanilah Nawangsi. Dia masih bayi. Tidak ada maaf lagi untukmu. Buatkan danau di belakang rumah dan letakkan Nawangsi di situ setiap malam. Aku akan datang untuk menyusuinya. Dan jangan sekali-kali mengintip. Nawang Wulan dengan selendangnya segera terbang kembali ke kayangan. Seperti janjinya, setiap malam Nawang Wulan turun untuk menyusui Nawangsih.